Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, oke. Ya anak-anakku, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan ibu ya. Pada pembahasan kali ini ibu akan membahas materi PPKR di subtema 2, tema 5D mengenai musyawarah, mufakat, dan voting. Sebelum kita membahas materi pelajaran PPKN ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya anak-anakku, kalian buka bukunya tema 5D halaman 76-77 ya. Di materi subtema 2, kita akan membahas mengenai pengertian dari musyawarah. Siapa yang masih ingat pengertian dari musyawarah? Ya, musyawarah adalah proses pembahasan suatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama. Perlu diingat ya, nah, musyawarah ialah proses pembahasan suatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama. Ya, itu merupakan pengertian dari musyawarah. Sedangkan mufakat adalah kesepakatan yang dihasilkan setelah melakukan proses pembahasan dan perundingan bersama. Jadi, musyawarah mufakat itu merupakan proses pembahasan persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Ya, itu pengertian dari musyawarah mufakat. Sedangkan voting, voting adalah cara pengambilan keputusan dalam musyawarah dengan melalui pemungutan suara terbanyak. Itu adalah pengertian dari voting. Sekarang kalian sudah tahu pengertian musyawarah mufakat, voting, serta pengertian dari musyawarah mufakat. Ya, bisa disimak penjelasan dari ibu, boleh dicatat di buku catat PPKN-nya ya. Ya, selanjutnya ibu akan membahas mengenai beberapa manfaat dari musyawarah mufakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah mufakat merupakan cara tepat untuk mengatasi perbedaan pendapat. Yang kedua, musyawarah mufakat berpeluang mengurangi penggunaan kekerasan dalam memperjuangkan kepentingannya. Serta yang terakhir, yang ketiga, musyawarah mufakat berpotensi menghindari dan mengatasi kemungkinan terjadinya konflik. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai beberapa manfaat dari musyawarah mufakat. Ada beberapa prinsip yang harus kita pegang teguh dalam membuat keputusan bersama secara musyawarah mufakat, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pendapat disampaikan secara santun. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain yang bertentangan pendapat dengan kita. Mencari titik temu di antara pendapat-pendapat yang ada secara bijaksana. Dan terakhir, menerima keputusan bersama secara besar hati, meski tidak sesuai dengan keinginan kita. Itulah beberapa prinsip yang harus kita pegang teguh dalam keputusan bersama melalui musyawarah mufakat. Ya anak-anakku, demikianlah pembahasan materi tentang musyawarah mufakat ya nak. Kalian sudah mengerti pentingnya akan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah ya. Ketika kalian menemui berbagai perbedaan pendapat, kalian bisa diselesaikan dengan musyawarah ya. Nah, itu saja pembahasan yang dapat ibu sampaikan. Tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah, jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.